nongkrong dan heboh, tapi tidak saat ini karena mereka semua lagi tidur siang dan sekolah. Anyway, Mumi Dabu langsung aja bakal masak di dapur kita, dapur kesayangan kita, mie ayam jamur. Tapi nggak ada ayamnya, cuma jamur sama ceker. Ayamnya yaitu ceker yang paling melimpah, meruah nutrisinya, tapi paling murah. Ini gue langsung aja ya, mau double kasih lihat karena lagi di luar nih musim bener-bener lagi mulai dingin plus juga hujan. Enak banget deh. Anyway, mau double di sini bakal nunjukin cara bikin cara bikin bumbu jamurnya aja ya. Buat toppingnya mie ayam itu, karena bakso udah selesai, kuahnya udah selesai dari kemarin itu. Dan kalau mie mah gampangnya tinggal direbus. So, kali ini Mami Dabul bakal tunjukin cara bikin jamur kesukaan keluarga kita. Oke, liatin terus ya. Bahan yang kita punya di sini ada jamur, tentunya jamur ya kan. Terus ada ceker. Ceker yang akan Mami Dabul lakukan adalah Mami Dabul bakal masukin ke presto. Di sini Mami Dabul bakal presto selama 10 menit. Lalu tinggal dicampur ke dalam jamurnya nanti kalau udah di tengah jalan. Nah, untuk bumbu-bumbunya ini ada minyak goreng tentunya buat menumis, ada lada, garam, itu dasar banget, terus ada bumbu penyedap, lalu ada kecap manis, terus ada kali ini Mami Dabul bikinnya teriyaki, jadi bumbunya bumbu jamur teriyaki, terus mau kasih ini, all purpose marinade, ayam, terus juga ada bawang putih, jahe, karena nanti pakai ayam kan biar nggak amis, plus ada bawang bombay yang Mami Dabul pakai. Nah, kita bakal proses ini semua segera. Anyway, kalau untuk yang di sini ada jeruk lemon ya, jeruk nipis atau lemon, terus ada juga sereh, ada juga jahe, ada cengkeh, ada kayu manis, dan ada star anis atau bunga lawang. Ini yang ada di piring ini Mami Dabul bakal bikin untuk wedang, karena yap mau makan ini mie ayam jamur dikasih wedang yang luar biasa. Oke, kita langsung aja ya, cus ya. Sekarang Mami Dabul bakal masukin jamurnya. Jamur kancing ya, Mami Dabul potong jadi 4. Jatuh. Potong jadi 4 kayak gini ya. Nah, sambil nunggu jamur dan ceker itu matang, Mami Dabul bakal bikin wedangnya. Semua digeprek karena biar lebih keluar jusnya, bakal lebih berasa. Ini jahenya juga Mami Dabul geprek. Ini cengkeh 5 biji, 5 batang ya dibilangnya ya. Terus ini ada kayu manis, terus ada star anis atau kembang lawang, bunga lawang. Terus ini ada lemonnya. Oke. Tara, nah everyone lihat ya. Mie-nya udah selesai direbus, sawinya juga. Sekarang kita mau masukin.
terjadi ya, mie ayam ceker jamur plus bakso. Ini dia yang Mami Dabul tadi bilang, kan udah ada baksonya karena Mami Dabul udah bikin kemarin duluan baksonya. So, ini dia kita masukin ya. Mantap. 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 Terus ini sambelnya, sambelnya ini Mami Dabul bikin dari cabai rawit merah sama bawang putih yang Mami Dabul rebus, terus udah nggak Mami Dabul kasih apapun lagi karena mie ayam cekernya aja kan udah enak kan gitu loh, udah penuh rasa. Jadi kalau kebanyakan rasa mau double pikir bakal pusing, bingung gitu loh. Terus juga ada saus sambal. Kita nggak puas kalau belum makan pakai saus sambal. Oke, mari kita coba segera langsung. Berdoa dulu kita ya. Ini. Oke, mari kita coba ya. Mami Dabul nggak sabar nih sampai gemeteran karena lapar. Oh my god, nggak bisa pakai itu. Sumpah, ini mix dari pedas, asin, manis, nyatu banget. Berasa banget bawang putihnya, tapi bukan bawang putih langu. Ini ternyata mie yang baru pertama kali Mami Dabul coba, ini recommended banget. Ini bakso Mami Dabul bikin sendiri juga. Ini kenyalnya benar-benar kenyal kayak abang bakso di Jakarta. Ini benar-benar kuat momen Mami sekarang karena Rizky udah masuk sekolah lagi. Terus twins jamnya tidur dari jam 12 sampai jam 3. Bener-bener balik lagi me time-nya. Oke, kita tambahin lagi ya sambalnya. Padahal udah pedes banget nih, tapi pedesnya tuh lagi. Aduk dulu biar rata. Anyway, besok nih ulang tahun kakak ya, yang terharu, sedih, seneng, campur-campur semua jadi satu. Kenapa? Besok dia udah umur 21 tahun. Gak berasa banget. Time flies, bener-bener flies. Terbang kemana gak tahu tuh. Kita coba lagi ya. Ini ya, sambal homemade Mami Dabul ini bikinnya dari cabai Thailand. Dia merah gendut-gendut dari freezer ya. Cuma itu yang paling murah soalnya, $3 tapi sekarung. Pedasnya nampol juga. Sumpah enak banget. Nggak bohong, nggak palsu. Buat kalian yang ada di Sydney, kalau udah nggak lockdown, kumpul di rumah Mami Dabul ya. Balik lagi seperti dulu.
Karena pemuda abu tuh paling seneng ngumpul-ngumpul sama teman, makan-makan. Kenikmatan yang hakiki. Sumpah, ini rasanya nagih banget. Manis, pedes, asin, gurih, semua jadi satu. Pedes banget sumpah, tapi enak. Mari kita minum dulu ini wedangnya. Wedang ini selalu kami punya di saat musim dingin. Terlebih lagi sekarang musim corona ya. Ini setiap minggu pasti Mami Dabu bikin. Karena untuk daya tahan tubuh. Ini mah tadi Mami Dabu ngomong ulang tahun kafenya yang ke-21. Kalau di Australia sini ulang tahun yang ke-21 itu adalah ulang tahun yang benar-benar important ya. Kayak kalau di sini ulang tahun ke-16 sama ke-21. Itu yang dirayain gede-gedean. Waktu kakaknya yang turning 16, dia bikin pesta gede banget sama temennya di rumah. Kalau gak salah 18 juga deh. Karena waktu ulang tahun ke-18 kakaknya ke cruise ship sama temennya party. Terus yang ke-21, tapi kali ini karena corona jadi lockdown, kayaknya partinya lewat kayak video call gitu ya. Teman-teman kakak yang itu udah ngubungin Mami Dabu semua melalui private message ya. Mereka ngasih tahu Mami Dabu apa yang mereka rencanakan, mulai dari bikin kue sampai kejutan sampai dateng. Kan sekarang kan mulai tanggal 1 ya, which is besok bakal ada social distancing-nya mulai melonggar karena boleh 2 orang datang ke rumah bertamu gitu ya. Ini mereka bakal datang bergiliran. Anyway, Mami Dabu, Mama Dabu, kita juga nyari kado apa yang mau kita kasih gitu. Tapi ada surprise yang besar banget di ulang tahun kakak Yayang. Nanti mau double share di video yang berikutnya ya. Di ulang tahun kakak Yayang ya. Sampai gerak. Pedes, panas. Banget gak sih? Kalian pernah gak bikin mie ayam di rumah? Kalau yang di Indo pasti udah gak perlu lah ya bikin mie ayam, karena semua serba tersedia. Tapi kalau kita perantau kayak gini, semua benar-benar harus bikin sendiri kan? Atau enggak tunggu cateringan? Menunya kan tergantung yang jualan ya.
Boleh, sampai tumpah. Jabul mau jamurnya beserta kuahnya. Enak banget. Allah pedesnya, tapi manis, tapi asin, tapi gurih. Oh my, oh my, semuanya. MG, MG. Aduh. Mari kita lanjutkan cekernya aja kalau gitu ya. Dalbul ngajakin Mumi tadi pagi untuk belanja hadiah kakak Yayam. Itu ntar malam, karena Dalbul kan masih kerja kan hari ini. Dalbul itu kalau kerja selesainya sekitar jam 6:30 atau jam 7 atau 7:30, tergantung. Tergantung kebutuhan. Yang pasti, selama lockdown kerja di rumah, Dabul itu harus ada di jam baca buku ceritanya anak-anak, terus antri anak-anak ke kasur. Karena anak-anak masuk kasur kan 7:30. Biasanya kalau Dabul waktu ngantor, kadang-kadang nyampe rumah jam 7, kadang-kadang nyampe rumah jam 7:30, kadang-kadang jam 8, tergantung ya. Karena kan jaraknya 1/2 jam tuh Dabul untuk nyampe rumah dari kantor. Tapi buat Mami Dabul bilang, boleh terusin lagi, tapi yang pasti karena you udah lihat anak-anak, anak-anak udah lihat you dan dia, jadi harus gitu loh, karena anak-anak love him, love his, love their daddies gitu. Which is good. Oh my god. Pedes banget, gak kuat. Tapi gak bisa berhenti. Ah, tambah kebakarin mulut Mami. Pedes minum yang panas ini dan asam. Allah. Tuan. Ini sampai nangis saking pedesnya. Sumpah ya, tapi enak banget. Oke lah, semuanya sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan Mami Dabul masih bisa ngomong dengan cara yang tepat dan artikulasi yang jelas. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan share. Dan buat yang belum bergabung, silahkan di subscribe ya. See you again on the next video. Thank you for watching. Bye bye. Stay home, stay safe, to save life. Bye. I love you. Oh. Thank you for watching! I found it!